Presiden Jokowi tampak mesra makan bakso bersama dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di wilayah Magelang. Pertemuan Jokowi dan Prabowo itu ditanggapi oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar menilai pertemuan itu merupakan simbol dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Ambon, Maluku, Senin, 29 Januari 2024. Dengan pertemuan tersebut, Ganjar makin yakin dengan arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024. "Saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi kemana," kata Ganjar. Menurut Ganjar, lebih baik ada statement terbuka dari Jokowi terkait arah dukungan. Sehingga, tidak ada interpretasi lain dari momen kedekatan antara Jokowi dan Prabowo. Ganjar mengatakan sikap Jokowi saat ini multitafsir. Menurutnya, sikap itu justru akan menjadi perdebatan publik, di mana antara sikap politik dan regulasi menjadi hal yang bias. Oleh karena itu, Ganjar meminta agar seluruh pihak menggunakan kekuasaan sesuai aturan yang ada. Adapun Jokowi dan Prabowo makan bakso di pinggir jalan seusai keduanya meresmikan Graha Utama Akademi Militer di Magelang. Dalam momen itu Prabowo dan Jokowi juga ditemani sejumlah artis tanah air seperti Raffi Ahmad hingga Ria Ricis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.